Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat teknik pendingin. Kali ini kita akan membahas atau mengulas sebuah komponen elektrik pada sebuah unit AC, dan komponen ini terletak di bagian unit outdoor dan menempel di pipa. Mungkin banyak yang belum tahu apa fungsi dan kegunaan pressure switch pada sebuah unit AC. Di sini kita akan membahas atau mengulas komponen pressure switch yang terletak yang terdapat pada unit AC. Disebut pressure switch atau saklar tekanan ya, karena kerjanya sesuai dengan tekanan. Berfungsi untuk pengaman atau safety pada unit AC. Pressure switch sendiri itu ada dua ya, untuk di unit AC, di pipa low press dan pipa high press, dan tentunya fungsinya yang berbeda. Untuk komponen ini tersambung ke dua kabel, dan saat keadaan tekanan itu normal, keduanya atau kedua kabelnya itu nyambung ya, bisa dilihat. Jadi jalurnya itu nyambung. Jadi saat keadaan normal, untuk pressure switchnya itu nyambung ya. Di sini kita sedang menambah freon ya, AC Sailing 4 pk. Di sini tekanan high pressnya 220 psi. AC ini menggunakan freon R32. Untuk AC ini pressure switchnya hanya di high press, di low pressnya tidak ada ya. Dan fungsi dari pressure switch pada pipa high press ini akan bekerja atau memutus arus jika tekanan high pressnya itu melebihi maksimal atau tinggi, melebihi standar ya. Jadi saat tekanan high pressnya tinggi atau melebihi standar, pressure switch akan memutus arus dan otomatis ya kompresor akan mati karena jalurnya terputus. AC ini hanya satu ya pressure switchnya di pipa high press. Jadi akan memutus di jalur ini. Akan memutus di jalur ini jika tekanan high pressnya itu melebihi standar. Ini tekanan high press R32 ya. Kemungkinan di atas 400 dia akan memutus. Jadi jika melebihi standar dari tekanan high pressnya itu, pressure switch akan bekerja untuk memutus arus ya. Dan ini instalasi kabelnya ya. Ini kabel dari panel. Dan ini kabel indoor. Dan untuk nomor 2 ini perintah dari unit indoor ya.
Oke, jadi fungsi dan kegunaan pressure switch pada AC adalah pengaman atau safety pada kompresor sebelum terjadinya kerusakan akibat tekanan itu tidak standar atau melebihi dari tinggi maksimal standar ya. Dengan cara memutus arus yang menuju ke kompresor pastinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.